Okay, ini sekitar kawasan Paya apa, Paya Chalet. Sini pun ada water dispenser. Air dia cantik. Warna biru turquoise air. Tapi tak di awak. Tapi dia di awak. Jadi tak lah, air cantik. Alright, sini area bar. Kalau boleh melepak, ada air. Jangan ada air yang haram. Kalau breakfast pagi, boleh ambil makanan dari sini. So, boleh lepak lah. Boleh melayan ke laut. Alright, jom kita review sikit Paya Beach Resort. Okay, daripada JT korang jalan lebih kurang dalam 150 meter. So, sampai ke pintu gerbang Paya Beach Resort. Di sini, first, sebelah kanan ada dua unit deluxe. Deluxe house ni, kalau tak silap dia ada katil queen dua kot. Tapi dia ada, katil queen satu kat bawah, satu lagi kat atas floating. Kalau tak silap lah, kalau tak silap. Boleh tengok dekat website dia. Kemudian ada yang ini beachfront. Beachfront deluxe rasa. Yang ni pun ni, tapi mungkin harga lain-lain. Okay. Then masuk ke sini dia ada aman apa wing. Yang jenis-jenis unit deluxe juga. Ataupun superior, tak sure. Pandai je kan. Tapi kejap lagi kita lalu masuk sini. Okay. Ni ada assembly area. So kalau anything happen, macam ada apa-apa aktiviti ke, mungkin kat sini lah yang diorang berkumpul. Banyak aktiviti yang ada kat sini yang korang boleh join. Tapi banyak juga yang kita tak sempat buat. Pantai sini memang bersih. Tengok ada orang sentiasa sapu. Ada volleyball. Jom kita pergi dekat area fire. Jom kita masuk sini. Dia ada satu unit. Bukan satu lah, dia macam ada satu kelompok yang unit dia di area-area Paya. Yang ni kita tak masuk lagi. So, jom kita tengok. Dah masuk lah. Kita tak masuk lagi. Dari sini. Tanah sama cukup. Tanah sama. So, ni ada unit-unit macam ni. Unit. Ada dua tingkat. Ada tingkat bawah, ada tingkat atas. Semua unit ada balcony. Cuma yang ni dia bukan, ini macam garden view lah. Dia bukan sea view. Ini pun sama. Ini pun sama ni garden view. Tapi masih berdekatan dengan pantai. Mungkin distance je dekat dengan pantai. Okay, pantai ni ke sini. Ni pantai dia, dekat je. Jom kita lalu sini tengok apa ada. Okay, kat sini korang jangan risau langsung pasal air tau. Sebab banyak sangat water dispenser. Boleh ambil air kat sini. Water dispenser memang banyak dekat area sini. So air panas, air sejuk semua ada. Senang. Okay, kat belakang ni ada surau. Ini mungkin ada kawasan rumah-rumah staff yang belakang-belakang ni. Jom kita jalan lagi. Rasa dah nampak dah area Paya tu. Banyak jenis rumah. Ikut pada kita punya preference lah. Kita nak yang macam mana. Kalau kita nak yang depan pantai ke, ni ada rumah ni macam besar sikit. Tak pasti, nanti kita check. Ataupun ni ke spa dia. Okay. Ni yang dia punya macam spa dia kot.
Okay, ini area paya. Area paya. Biawak lah. Tadi biawak besar. Ui, biawak besar weh. Ini paya ni. Ni area paya dia. Tu ada biawak besar. Biawak komodo. Cantik kawasan dia. Cantik sangat. Mula-mula ni nak ambil macam ni. Tapi macam tak apalah. Dia jauh sikit lah. Dia ke belah dalam sikit. Mak tak nak hati. Paling biawak lah. Ui, nampak tak? Okay, ni sekitar kawasan paya beach. Apa paya chalet. Sini pun ada water dispenser. Air dia cantik. Warna biru turquoise airnya. Tapi ada biawak. Adik jangan ke belakang. Okay. Jalan depan ni sikit. Dia ada laluan lagi ke belakang. Nak jalan ke belakang? Dia ada macam ada laluan ke belakang. Jom. Okay. Let's go. Cantik area dia. Cantik sangat. Ada pokok teratai. Nice. Okay, dia ada bilik dia ada satu katil queen, dua katil single. Sini. Oh, tak ada laluan. Dia sampai bilik ujung sekali tu je. Dia sampai bilik ujung tu. Ni dia bukan laluan ke tempat ni. Ni laluan ke bilik ujung. So belakang dia ada macam sungai lah. Sungai apa? Yang area-area paya. Okay, jom kita ke kawasan lain pula. Okay? Okay, ini kawasan spa. Kat sini ada spa. Ada juga package spa. Mama mula-mula ingat nak berspa. Tapi macam busy pula dengan aktiviti. Jadi tak sempat lah nak berspa di sini. Korang kalau datang korang nak spa ha? Kat sini lah tempatnya. Okay. Kalau ambil bilik ni sebelah spa, memang wajib lah. Dah bau spa je kan. Okay. So, dia punya apa? Pantai dia memang best. Cuma dia dekat depan bilik itu tu berbatu lah. Jadi kalau mandi tu kena careful. Berbatu-batu. Dia banyak ikan. Bila air surut kan, kita ke depan sikit. Ada banyak ikan-ikan coral yang cantik. Okay, sini dah center. Untuk siapa yang berminat untuk diving, dia boleh dive di sini. Kemudian jom kita pergi ke area yang kita bilik yang mama menginap lah. Tapi sebelum tu kita cuba naik atas dulu. Kita cuba naik atas dulu, kita tak naik atas lagi. Okay. SK Deluxe Suite. Okay. Yang belah atas ni adalah Deluxe Suite. Yang belah bawah ni adalah Superior. Yang kami ambil ni bilik Superior. Tapi bukan SK lah, kita ambil yang Sea Friends punya. Okay, jom kita try naik atas. Dia ada dua side. Okay, sambil tu tengok ada kolam ikan. Ikan koi banyak. Alright, bilik Deluxe ni dia ada bathtub ataupun jacuzzi lah dalam bilik dia. Tapi mama tak nak ambil ni sebab dia tingkat atas. Okay, ada dua ruang rehat. Ada water dispenser juga. Banyak. Water dispenser memang banyak. Okay, ni laluan. Jom kita lalu sini, turun tangga sana. Tak ada orang. Ha, jom kita tengok ada orang tengah training scuba. Dalam kolam yang kecil tu, kedalaman dia adalah 2.5 meter. Jadi mereka tengah training scuba. Yang belah sana yang dalam tu. Yang belah sini belum dalam lagi. That's why yang budak-budak lompat tu belah sini. Yang tak lompat yang belah dalam tu. Ada yang kecil belum pasal. Ni swimming pool dia. Swimming pool dia standard je lah, basic je lah. Hai, jom.
Swimming pool dia buka pukul 9. Tapi biasanya lambat sikit lah. 9 lebih. Okey, yang sebelah sini dia orang tak menghadap laut. Dia menghadap hutan kat belakang. Kalau dia menghadap laut, yang belah sana. Macam bilik yang kami ambil tu menghadap laut. Dia nama dia Seafront. Bilik yang kami ambil tu. Okey, tak begitu jelas. Dia ada dua side. Yang gelap ni ada 2.5 meter lah. Maknanya dia lebih dalam. Yang ini cetek sikit lah. Mungkin 1.5 ke. 1.5. Kedalaman swimming pool ni adalah 1.2 meter. So kalau anak-anak kecil yang tak pandai swim, di-advisekan untuk bawa pelampung. Ni ada tempat rehat lagi. So boleh santai-santai. Jom turun sini. Okay. Kalau yang ambil bilik belakang ni, view diorang adalah sungai belakang ni lah. Sungai apa? Muara. Paya. Paya di belakang. So yang bilik belakang dia ada, akan menghadap hutan dan paya. Dan diorang ada view gunung lah. Bukit-bukit kat belakang. Sama pun macam bilik kita. Okay, kalau belah sini diorang tak ada belah sini. Dia tingkap sahaja. Sebab mungkin tak ada view belakang kot. Kat sini tak ada belah sini. Tak ada belah sini. Korang kalau minat nak ambil booking bilik ni, bagi mama lah. Mama prefer Seafront. Superior Seafront. Nama bilik yang kami ambil ni. Memang mama prefer yang ni. Bilik kami yang ujung. Yang ni. View dia straight menghadap swimming pool. Dan boleh nampak pantai. Kalau yang ini pun cantik. Yang ni 908 ni. Sebab dia tak ada blocking. Boleh nampak straight tu pantai. Dan nampak swimming pool. Okay, ni bahagian belakang. Untuk bilik superior beach front. Ada balcony. Kalau bilik tu ada kucing. Kucing memang banyak kat sini. Ada kucing. Ada. Yeah. Okay, dan view dia laut. Cuma ada view yang macam bilik 904 ni, dia akan boleh menghadap direct laut. Macam ada tengah tu, dia macam ada blocking pokok. Macam kami ni ada blocking sikit dengan pokok. Boleh nampak, still boleh nampak laut. Tapi blocking sikit lah. Laut dia memang best. Memang best sangat-sangat. Cantik. Memang tak rugi kalau pergi. Ni ada buai. Okay. Boleh main buai. Malam-malam kita main buai. Tapi yang belah sana. Yang belah sana best sikit buai dia. Belah sini macam tak best. Dia licin, menyondong macam nak jatuh je. Kemudian yang ni, kalau korang nampak pulau tu adalah Pulau Tomok. Petang semalam kita orang pergi. Ni air tengah basah, memang tak boleh jalan lah. Petang semalam bila air surut, kita pergi, boleh jalan. Boleh lalu. Dan di sebalik belah sana, adalah salah satu snorkeling point juga. Mama tengok banyak boat juga berhenti. Dan diorang bersnorkeling. Tapi kita orang tak pergilah ke belah. Kita orang pergi, tapi sikit je lah yang... Sebab tak pakai life jacket, jadi kami main di yang tempat yang tak dalam sangat lah. Tak pergi yang belah-belah dalam, yang tempat diorang drop zone untuk snorkeling pond tu, kita tak pergi lah. Sebab agak dalam kat situ. Okay, rasanya ini je review untuk Paya Beach. Okay, lagi satu nak beritahu. Kalau ambil bilik atas ni, deluxe ni, dia punya toilet ni open tau. Open. Alright. Dan salah satu sebab jugalah kenapa mama tak nak ambil bilik atas. Prefer bilik bawah. Senang, direct access to everything. Okay, itu je review kami daripada Paya Beach Resort. Banyak aktiviti kat sini, menarik. Ada ATV, boleh hiking, jungle trekking, swimming, diving. Memang best. Memang mama recommend kalau datang Pulau Tioman, kalau nak ambil di, kalau tak tahu, tak sure nak duduk kampung mana sebab banyak sangat kampung kan. Boleh orang kata list kan kat sini sebagai salah satu tempat untuk korang menginap. Sebab kat sini banyak sangat aktiviti. Memang best, memang menarik. Tak rugi. ATV wajib try. Kalau datang sini wajib try ATV sebab memang tak rugi. Dengar macam mahal sikit, RM180 untuk double seat. Tapi memang worth it. Memang sangat worth it. Termengah-mengah.
4 hari 3 malam still tak puas. Tapi kenangan yang best, memang best. Alright, kita orang menunggu ferry jam 2:30. Banyak masa, budak-budak nak ambil archery. Jom kita layan. Tak. Dadah, bagi abang buat sampai 3. Okay, kita tengok pahlawan Atmal. Atmal dia tarik, tarik ni Atmal. Memang dia tadi tu lebih. Ni tadi dia lebih. Depan lah teman. Adik pula. Ya, adik pula. Depan. Adik depan je. Ya, dia pun. Lemik. Pasal malam punya. Tak, gambar dia gambar Decathlon punya item. Kita pun ingat Decathlon punya lah. Sekali pasal malam punya. Aduh. Tak apa, nanti beli Decathlon punya lah. Jadilah buat habis-habiskan masa sementara nak menunggu feri ni. Tak payahlah bagi dia sangkut dengan topi lagi. Pegang je lah. Nanti pasir. Nanti duduk kat kaki. Yang ni sekitar di jeti Paya. Agak busy dengan apa, aku pun baru sampai. Ni semua dalam macam hotel untuk kedai-kedai di sini. Kedai tak banyak. Dan setiap resort kebanyakan ni ada kedai mereka. Belanja sikit. Agak busy di sini. Kita menunggu ferry. Ferry kita 2:30, tapi kita kena ada sejam sebelum. Ini Asia Cargo 3. Sepatutnya 2:30. Pukul 3 macam tu ferry sampai. Sekarang pukul 5. Kita sampai kat sini. Lihat jap. Penat. Penat. Mama tidur sepanjang perjalanan. Alhamdulillah tak ada siapa mabuk. Sama ada memang ubat tu memang berkesan ataupun kami sebenarnya memang tak ada masalah mabuk laut. Okay, kita destinasi seterusnya apa? Nantikan munculannya. Alright, stay tune. Nak pergi toilet, buang apa yang patut. Stay tune. Ya Allah, panas. Ferry tadi masa yang on the way pergi, tempat kita duduk tu sejuk. Kita duduk belah depan. Dia ada seat number. Kita dapat belah depan. Sejuk belah depan tu. Tapi yang kali ni balik, dia free sitting. Kita orang naik awal. So dia suruh penuhkan belakang dulu.
panas. Panas. Bukanlah panas macam apa dalam oven, tapi tak rasa sejuk lah. Panas lah. Ini sekarang ni abang peluh-peluh dah ni. Kita tunggu Papa pergi ambil kereta. Malah lah nak angkat berat-berat ni. Nak angkat beg berat-berat. Banyak beg berat-berat. Ha, apa adik? Adik beli apa adik? Tak payah dekat sangat. Nah, jauh-jauh. Ha, apa nampak? Adik beli apa adik? Ni. Ni. Berapa ringgit adik? Ni memang suka. Tadi dia suka soft toy macam tu. Jadi dia minta beli. Belilah. Budak anak bongsu kan pandai merayu kan. Ni anak nombor 2. Kami lapar. Kami nak pergi makan. Nak makan yang sedap-sedap. Okay, Papa dah sampai. Dah. Kami tinggalkan Pulau Tioman dengan 1000 kenangan yang indah. Lautnya yang biru, pasirnya yang putih, airnya yang jernih, memang sangat menggambing. Kami pasti akan rindukan kedamaian di sini. Channel YouTube kami serta komen pada setiap video-video kami. Terima kasih dan hingga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.